hujan anu no nga cerak di lelewak Clilin poes salahasa kepeting naken ngebalukarkan tanah uruk di Desaran Capanggung Kecamatan Clilin Kabupaten Panung Barat T korban jiwadina Eteta musibahte sanajan gitu tilu imah warga Kawa Urg Turta 12 imam secinaina kecam uruk susulan kaweskitukkaian Imah Anu Ruksak Parna Ballukar Tane ngiser Turkta Urg Anuuka Dapan di desa Rancapanggung Kecamatan Clilin Kabupaten Bandung Barat Kayan Tanuh Anu Labia Turkata Rajang hujan gedepo Salasa Kappeting naken ngabalukaken Tanuh Urg tilu Imah Kabawa Urg Ari 12 Iam Sejena Ruksak Parna Turkka Ancam Urk Susulan Upama hujan turundi Piken lar korban jiwa puasek cililin ngageing ka warga sangkan ngarungsi upama hujan turun lantaran uruk bisa karandapan. Pangna kitu tanuh disabu dena nages tembong rarenga tur ngancam 12 imah anu pernah nadina biwir tanuh uruk. Eh, bahwa di desa Rancapangung, kecamatan Rancapangung ini, cililin, ada kejadian tanah longsor. Nah, setelah itu kami beserta anggota ke tempat kejadian dan ternyata di sini sudah ada 12 rumah yang dalam keadaan bahaya satu artinya radius daripada titik longsor itu kurang lebih 5 sampai 10 meter himbauan dan mungkin langkah-langkah yang kami lakukan adalah yang pertama memindahkan masyarakat itu untuk mengungsi ke sanak saudara yang terdekat atau ke keluarga yang terdekat Sanajan taya korban jiwa warga turta aparat polisi katut pihak desa saya sayaga upama hujan turun. Hari dina wanci peting warga diperdingung si kaimah kadang wargana lantaran ancaman uruk bisa kerendapan irahawai. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.